Tunjukkan bentuk rasa saling menghargai, Polwan Polres Grobogan kawal ibadah salat Jumat di Masjid Simpang Lima Purwodadi. Pengamanan oleh Polwan juga dinilai lebih efektif mendisiplinkan masyarakat yang kerap kali tak mengenakan kelengkapan berkendara saat berangkat menunaikan salat Jumat. Selama bulan Ramadan, Korps Polisi Wanita di Polres Grobogan siap amankan jalannya ibadah salat Jumat. Beberapa poluan mengatur lalu lintas di luar gerbang masuk Masjid Jabalul Khoir sambil menghimbau dan menegur warga yang tidak mengenakan kelengkapan berkendara. Ada juga yang disiagakan di dalam areal masjid untuk memperkecil kemungkinan terjadinya aksi kriminal. Selain memberi kesempatan bagi polisi laki-laki untuk beribadah, Polwan juga dianggap lebih humanis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sambil kita tujuannya menyapa masyarakat yang ada di pinggir jalan atau ada tukang beca dan sebagainya. Sehingga endingnya terakhir kita melakukan itu untuk kita sekalian melaksanakan pengamanan baik di tempat ibadah maupun kami pun yang melaksanakan ibadah di masjid-masjid, terutama saat ini di masjid di Simpang Lima di Kota Grobogan. Program tersebut sengaja dibentuk Polres Grobogan sebagai bentuk rasa saling menghargai dan bahu-membahu dalam bertugas. Selain itu juga membentuk kekompakan antar anggota Polwan maupun Polki dengan saling menutup celah pengamanan yang ada. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.